tiga kali di penjara, nggak ada satupun orang yang peduli sama saya. Saya di penjara, saya ngomong sama kamu yang saya curhat, nggak ada satupun yang peduli sama saya. Kasus Ahmadiyah saya di penjara, kasus Tanjung Priok saya di penjara, kasus Demos saya di penjara, nggak ada satu manusia yang peduli, wala Habib Fulan, wala Ustaz Fulan, wala Kiai Fulan, kecuali yang peduli yang ngurus saya semua sampai saya keluar. Habib Rizik, Kiai Sobri dan semua kawan-kawan dari perantara Islam. Oleh karena itu, saya punya hidup, saya punya mati untuk perantara Islam. Kalau ada macam-macam sama FPI, jangan lawan FPI, lawan anak-anak dulu, lawan Bahar bin Smith dulu. Kalau saya udah kalah, baru lawan FPI. Ini saja dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya sebenarnya dilarang dari amanah istri datang kemari, lagi sakit. Saya dilarang karena mereka cinta perhatian sama saya. Tapi tetap saya datang kemari. Karena apa? Kecintaan saya.